tidak dinafikan, peranti dengan skrin kadar segar semula yang tinggi menjadi trend sejak akhir-akhir ini. Dan kalau anda perasan, banyak pengeluar yang mula menghasilkan peranti dengan spesifikasi sebegini. Kerana ia menawarkan anda pengalaman animasi yang lancar dan juga pengalaman permuah yang lebih baik. Anda bersama saya Amy Maizura. Jika sebelum ini kami berkongsi kepada anda beberapa model bersama skrin kadar segar semula 90Hz, untuk video kali ini pula kami akan kongsikan kepada anda beberapa model dengan skrin kadar segar semula 120Hz. OnePlus 8 Pro memiliki skrin 6.78 inci dengan kadar segar semula 120Hz pada resolusi QHD+. Ia sekaligus menawarkan bentuk animasi yang lebih lancar bersama pengalaman permuah yang lebih baik. Peranti ini menggunakan chip Snapdragon 865, memori sehingga 12GB RAM dan storage 256GB. Turut melengkapinya adalah bateri berkapasiti 4510mAh. Ia turut dilengkapi dengan sokongan kalis air dan pengecasan tanpa wayar. Untuk kamera, ia hadir dengan 4 kamera utama dengan lensa 48, 48, 8 dan juga 5MP, manakala kamera softphoto pula adalah sebesar 16MP. Peranti seterusnya adalah ASUS ROG Phone 2. Seperti Razer, ROG Phone 2 juga berfokuskan kepada permainan mudah alih. Ia dilengkapi skrin 6.59 inci AMOLED dengan kadar segar semula 120Hz. Pengguna diberikan pilihan menukarnya ke 60 dan 90Hz bagi bantu menjimatkan penggunaan bateri. Ia dipadankan dengan chip Snapdragon 855 Plus yang mana menjanjikan prestasi CPU dan GPU berfungsi pada kelajuan lebih tinggi. Memori tersedia adalah sehingga 12GB RAM dan storage adalah sehingga 1TB. Kamera utama pula menggunakan lensa 48 dan 13MP pada bahagian belakang, manakala kamera swafoto pula adalah sebesar 24MP. Kekuatan utama ROG Phone 2 pastinya terletak pada bateri sebesar 6000mAh dengan pengecasan pantas ROG Hard Charge 30W. Kita teruskan lagi dengan siri Samsung S20. Ia hadir dalam penawaran 3 model iaitu Galaxy S20, Galaxy S20 Plus dan juga Galaxy S20 Ultra. Ketiga-tiganya menawarkan sokongan skrin Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2 kali bersama kadar segar semula mencapai 120Hz. Namun, penggunaan mode 120Hz hanya terhad kepada resolusi Full HD Plus sahaja. Samsung Galaxy S20 hadir dengan skrin 6.2 inci, dijana pemproses Exynos 990, memori 8GB RAM, storage 128GB dan bateri sebesar 4000mAh. Ia menggunakan 3 kamera belakang dengan gabungan 12, 12 dan juga 64MP, sementara kamera hadapan pula adalah sebesar 10MP. Seterusnya, Samsung Galaxy S20 Plus yang mana membawakan skrin dan juga bateri sedikit besar, namun penawaran adalah lebih kurang sama sahaja. Ia membawakan skrin bersaiz 6.7 inci, dijana Exynos 990, memori 8GB RAM, storage 128GB dan bateri sebesar 4500mAh. Untuk kamera, ia menyertakan 4 kamera di belakang iaitu 12, 12, 64 dan juga 3D ToF. Manakala kamera hadapan pula adalah sebesar 10MP. Samsung Galaxy S20 Ultra pula membawakan skrin bersaiz 6.9 inci, 12GB RAM, storage 128GB, sokongan rangkaian 5G dan bateri 5000mAh. Seterusnya, ia menggunakan 4 kamera utama iaitu 12, 108, 48MP dan 3D ToF. Selain turut menggunakan kamera hadapan sebesar 40MP. Peranti seterusnya adalah Oppo Find X2 Pro, sebuah peranti flagship terbaru daripada Oppo dan antara ciri paling menonjol pada peranti ini adalah kebolehannya untuk menggunakan resolusi QHD+ bersama kadar segar semula 120Hz. Ia dijari dengan chip pemproses Snapdragon 865, memori 12GB RAM dan storage dalaman 512GB. Lebih menarik, ia juga hadir dengan sokongan rangkaian 5G. Oppo Find X2 Pro dilengkapi 3 kamera beresolusi 48, 48 dan juga 13MP. Manakala kamera hadapan pula menggunakan lensa 32MP. Walau bagaimanapun, trend ini tidak hanya terhenti di sini. Sebaliknya, ia diteruskan lagi dengan kadar segar semula mencecah 144Hz seperti yang ada pada Nubia Red Magic 5G. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!